Oke, selamat siang. Kali ini saya akan review produk, perkenalan produk portable wireless ya. Merek Alpha 7 ini dari keluaran PT Crimson ya. PT Crimson. Di mana ini produknya 15 in tipe U15A. Di sini bodinya kayak gini, kekar ya. Besar 15 in. Dia ada kayak model koper gini, ada handle gini, kita naik turunin, ada rodanya ya, ada rodanya. Ini penampilan dari belakang mesin ya, bisa cas ya ini ya, bisa cas. Dia micnya dapat dua, dapat timer, dan dia dapat kabel casnya kayak gini. Kabel cas berupa kabel power ya, jadi langsung colokin begini ya. Di sini udah ada audio input, ada audio output juga ya. Colokkan mic kabel ya, kami wireless bisa 1, 2 dan gitar ya. Ini LED powernya, jadi bisa on off nya, bisa AC, AC on, DC on. Jadi kita kalau hidupkan memakai baterai casnya, kita di dalam kita nyalakan ke bawah ya DC on ya. Kalau AC on berarti kita pakai listrik, sambil pakai listrik pakai AC on ya. Di sini LED powernya masih ada juga. Saya coba mainkan ke USB ya. Di sini ada USB Bluetooth juga ada. USB Bluetooth line. Kita mainkan. Ini tombol-tombolnya ada di depan ya. Kalau untuk tombol volume-nya ada di sini ya. Di sini ada mid priority juga. Mid priority maksudnya gini, kalau kita penggunaan musik ketika ada suara mic masuk dia akan berhenti ya. Itu namanya mic priority di on. Kalau di off ya berarti standar, kalau ada musik ada mic langsung dimainkan misalnya ya. Ini untuk mic-nya ya. Dapat dock mic. Pakainya pakai bahasa Adia. Kita coba volume mic-nya. Ya. Satu lu hey hey satu dicoba lu hey hey satu. Hey hey satu dicoba lu. Kita coba mic priority-nya ya. Kalau dipencet berarti masuk lu satu tes lu. Jadi ketika musik jalan, mic masuk dia akan berhenti. Itu namanya mic priority. Nah, di sini ada settingan treble, bass, echo. Kalau suara mic-nya sih udah bagus, musik juga udah bagus dan harga juga terjangkau ya. Kisaran sekitar 2 juta gitu ya. Sadu lo hey sadu dicoba lo sadu lo sadu dicoba. Di sini juga ada input buat FM sama Bluetooth. Ini line, ini Bluetooth. Nah, ini radio ya. Oke. Okay. Lengkap sih future-nya. Bodinya kekar 15 in ya. Oke, okay, sekian review kali ini untuk produk Alpha 7 ya. U15 portable wireless. Terima kasih.